Untuk video kali ni, kita nak buat unpack barang dari Ejen Ali. Yeay! So, ada 4 barang ni. Jom kita unpack. Hey, Assalamualaikum Sifu Squad. Harap korang semua sihat-sihat belaka. Saya Alhamdulillah. Allah berikan kesihatan untuk merakam video hari ini. Video unpacking barang-barang Ejen Ali ni. Sample blocks Ejen Ali. Alright, so ada 4 kesemuanya. Kita ada Kim. Kita ada Ejen Ali biasa, kita ada Alicia dan kita ada Ejen Ali Combat. Barang-barang ni adalah kolaborasi di antara Ejen Ali dan juga Vitagen. So cara untuk dapatkan benda ni, korang kena pergi ke beberapa kedai yang tertentu, bukan semua. Macam saya pergi ke Aeon Big, korang boleh juga pergi ke Aeon Mall. Aeon. So pergi kat situ, cari Vitagen, beli 3 pack and then korang boleh dapat percuma satu ini. So setiap 3 pack percuma satu. So that means kalau korang nak beli ke semua ni, korang kena beli 12 pack Vitagen, which is a lot, saya tahu. Tapi kalau korang beli minggu ni satu, minggu depan satu, betul minggu satu-satu, insyaAllah 3-3-3 tak terasa banyak. Dan yes, ini adalah promotion limited. That means kita cuma ada 1 bulan untuk dapatkan kesemua 4 ni. Okay, bermula daripada 15 Jun hari tu sampailah 15 Julai nanti. Jadi korang kena cepat. Tapi kalau korang tak dapat nak beli, korang tak berkesempatan, mungkin susah nak pergi cari Vitagen dekat Aeon ke apa ke, jangan risau, ada video ni. Saya akan tunjukkan setiap satu ni. Saya akan unpack, pasang dan tunjukkan ke semua sample blocks ni untuk anda semua. Saya keluar duit banyak untuk anda tengok benda ni, okay? So tengok sampai habis. So, saya nak pesan kepada semua yang belum lagi untuk subscribe ke channel Sifudin. Terima kasih kepada yang dah subscribe. Korang semua memang legendary. Alright, jom kita buka benda ni satu persatu. Kesemuanya 4-4 saya nak buka sekarang. Alright, so kita ada 4 ni. Saya rasa first kali saya nak buka ejen kegemaran saya, Alicia. Let's go. By the way, saya ada cakap juga tadi kat Instagram kan, kena tampal benda ni kat sini, kenapa? Aduh, okay, kita tengok packaging dululah. Okay, so atas ni tulis Vitagen, obviously sebab collab antara Ejen Ali dan Vitagen. Lepas tu bawah ni tulis nama Ejen Alicia, ada gambar Alicia dan bersama Vitagen yang berkenat lah, Vitagen kurang gula. And then tulis ni bawah Ejen Ali and dekat sini tulis not for sale. Okay, ni not for sale. Okay, wah, dia takkan jual lah. Korang kena dapat ni, memang kena beli Vitagen 3 baru korang boleh dapat. Okay, alright, jom tengok belakang pula. Kita tengok belakang, dia tulis Ejen Ali Vitagen. Belakang ni ada cara pemasangan. Actually benda ni dia tak datang sebiji, dia datang kita kena pasang. Okay, so kita kena pasang lah benda-benda ni. So kita pasang, nanti dia akan rupa dia macam ni nanti. Okay, ni assembly steps dia. Dan adalah bawah-bawah ni, korang nak tengok apa semua. But there you go, itulah dia packaging untuk benda ni. Alright, jom kita buka. Kat atas ni ada dia punya tempat untuk koyakkan ni, kita koyakkan sahaja. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, dah koyak. Lepas tu kita just buka aja. Oh, okay. So dia ada, apa tu? Dia ada strap ni. So kita boleh tutup balik lepas ni. Ha. So kita dah buka, itu tutup balik. Dan Alicia takkan terkeluar daripada dalam packing kalau kita simpan balik lah. Which is good. Alright. So, jom kita keluarkan semua benda. Okay, dalam ni ada apa-apa lagi tak? Enggak ada. Okay, tak ada dah. Ni saya nak simpan eh. Saya bukan buang. Saya nak simpan. Dan benda ni, benda rare kot. Benda rare, kita takkan suka-suka buang punya. Alright, so ini adalah packaging barangannya. Haa, best lah. Macam ni, boleh pasang-pasang. Seronok lah. Okay, alright. So, ini dia punya packaging. Keseluruhan. Haa, ni keseluruhan packaging untuk benda ni lah. Ingat, ini adalah Sambo Blocks. Okay. Sambo Block. Alright. Okay, jom kita buka pack ni. Ini kita buang lah kot. Alright. Ah, paksalah koyak kat tepi ni. Doesn't matter. Benda ni kita simpan. Jom kita pasang. Alright, ini semua dia punya barang dia. Dia agak bahaya untuk adik-adik lah. Budak kecil tak boleh ni. Mesti kena ada parents. Oh, dia boleh gerak-gerak. Dia boleh gerak-gerak guys. Comel je. Alright, jom kita tengok belakang ni. Cara untuk pasang dia. Kita nampak lah. Right, first of all ni base dia, kita letak kat sini dulu. Okay, so ini satu lagi base dia, kita boleh pasang nanti. Sekejap, kita pasang nanti. Right, first kita ambil body dia. Kita first pasang dia punya tangan. Ah, dapat pun pasang. Saya struggle juga saya nak pasang benda ni.
Tak pernah pasang. First time. Oh, okay. Ni betul ke ni? Ni depan dia. Tak betul tak ni depan. Okay. Lepas tu kita boleh pasang dia punya tangan, which is this one. Kita letak kat dalam ni. Okay. 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 Tangan dah settle. Kaki memang dah settle. Tak payah risau. Allah, tercabut. Alright, lepas tu kita pasang dia punya scarf. Scarf dia macam mana? Kita tengok scarf dia. Scarf dia, okay. Dia punya ni kat belakang. Macam ni lah. Ha, ni scarf dia kat belakang. Lepas tu baru kepala. Okay. Kepala. And then finally, pasang rambut. And there you go. That is Alicia. Okay. And lepas pasang Alicia macam tu, boleh pasang Alicia dekat base ni. Bila dah pasang dekat base ni, baru kita pasang dekat base yang satu lagi lah. Oh, boleh pusing. That's cool. Boleh pusing. Ha. And, Allah. Ha, there you go. Alicia. There. Okay, so ini adalah satu sembo block untuk Alicia. So, saya confused sebab ada satu lagi ni. Saya tak tahu like pasang kat mana. So, kalau korang tahu, tolong komen, okay? Sebab dekat dalam instruction pun, benda ni cuma ada dua je. So, maybe ni extra tangan. I'm not sure. But it's okay. Kita boleh simpan balik dalam pack kita. Kan? Dalam ni. So, tak ada apa-apa masalah. Ni. Extra extra tangan kot. Tak dalam tu. Tutup. And there you go. This is Alicia. Ada lagi tiga ni. Saya tak rasa saya nak bazir masa korang untuk korang tengok setiap assembly. So, ya. Yeah, saya akan pasang cepat-cepat dan tunjuk korang dia punya mini figure tu. Okay? Jom. Okay. Dan so yes, sekarang kita dah ada keempat-empatnya dah dipasang. Jom kita tengok dengan lebih dekat lagi. So ini adalah rupa Alicia dari dekat. Okay, muka dia tak sama but it's okay. Kalau kau nak tahu sembok figures ni, korang boleh gerak-gerakkan tangan dan juga gerak-gerakkan kaki dia. Lepas tu bawah ni boleh pusing, okay. So ini adalah belakang Alicia. Scarf dia very nice. Very nice add, touch. Okay, Alicia seorang je yang ada extra scarf. Okay, orang lain tak ada extra apa-apa, extra barang lah. Okay, saya akan cabut dia dari dia punya base supaya saya boleh tunjukkan dia punya kaki bergerak tu. Kaki dia boleh bergerak. Okay, boleh bergerak dan rasanya boleh je dia berdiri tanpa bantuan base tu. Tapi better kalau ada base lah. So, inilah dia rupa Alicia. Sekejap kita pasang base balik. Alright, itu Alicia. Jom tengok Kim pula. Ini adalah figure Kim. Okay, kita dapat tengoklah dari dekat sikit. Alright, dan ni depan dia. Tangan dia boleh gerak-gerak macam Alicia juga. And ini belakang dia. Okay, ini belakang Kim. Ada rambut dia lah. Dia tak nampak full body dia sebab ada rambut dia. But yeah, this is nice. This is nice. I mean, kalau nak rasa lebih accurate tu, rasa Alicia macam lebih accurate lagi lah dari segi rupa. Tapi, this one is good too. Okay, saya suka. Tapi saya rasa the best design pergi dekat Ali. Right, ini adalah sembo figure Agent Ali. Okay, baju dia memang hampir tepat. Dan kemudian rambut dia cool gila. I think this version of hair is better than Ali original hair. Saya rasa kalau lepas ni wow untuk suka-suka, wow boleh buat rambut Ali lebih tinggi, lebih gebu lagi, gemuk lagi. I don't know, I'm not sure. But like dalam ni Ali actually nampak very cool. Ni macam budak-budak cool kat sekolah lah. Rambut dia macam ni kan. So I like it. And ini belakang Ali. Okay, biasa je. Design dia basic but it's, you know, cukup kemas lah. Cukup kemas. Ini comel je.
tangan dia boleh gerak-gerak, kaki dia pun boleh gerak-gerak. Base dia ni boleh pusing. Saya suka dengan benda ni. Comel lah. Yeah, so yeah, itulah dia Agent Ali. Jom kita pergi ke figure terakhir kita. Agent Ali juga tapi warna biru. Agent Ali Combat. Ini favorite saya. Mungkin sebab warna kegemaran saya kot. Saya suka warna biru. Bila Ali pakai baju biru, saya suka sangat. So, dia sangat sesuai lah. Dia punya rupa dia pada saya. Macam tadi juga rupa budak-budakku kat sekolah. Tapi baju dia memang cantik lah. Dia macam Spiderman pula tiba-tiba kan. Macam ada lain-lain. Warna biru, warna hitam, warna kuning pun ada. Ya, yeah, saya suka dengan yang ini. Saya rasa this one is the coolest. Saya happy sangat bila saya dapat yang ini. Okay, and ini adalah design belakang dia. Sama je lah macam merah tadi. Cuma warna dia berbeza. Dia macam apa tau? Dia macam karakter Nightwing. Saya suka Nightwing. Lego, itulah dia. Design Ali Combat. Itu nama dia. Ali Combat. Alright, itulah dia saya punya unpacking untuk mini figura Agent Ali dari Sembo Blocks. Dengan kolaborasi Whitergen. Okay, Whitergen. Kalau korang dah dapatkan ni, sekali lagi saya nak beritahu, korang kena beli 3 pack Whitergen yang 5 tu, 5-5-5, ada 15 total. Dapat, korang beli 3, baru dapat 1. So yeah, saya happy sangat yang saya dapat semua figure ni. It's very cute. I like it. Saya mungkin akan letak ni dekat satu dekat atas meja saya ke, ataupun maybe semua saya akan simpan ke. I'm not sure, but this one is very cute. Very good job. So far, Agent Ali buat masa ni, dalam masa beberapa minggu, bulan ni, Agent Ali ada collab dengan 3 syarikat makanan, benda yang mengeluarkan makanan atau minuman. Salah satunya ni Vitagen. Hari tu ada yang B-Fine punya macam Vitagen juga tu. Lepas tu ada chocolate chip cookie. Jenama apa, Good Time, itu pun kolaborasi dengan Agent Ali juga. Saya macam menarik lah Agent Ali punya collaboration. So far semua best. Dan kalau korang nak tahu, daripada 3 collaboration tu, 2 memang saya suka. Yang Good Time punya cookies tu saya memang minat, saya selalu beli, seminggu sekali beli. Dan Vitagen pun saya memang suka daripada kecil sampailah sekarang. Saya suka makan Vitagen, saya suka minum Vitagen, minum yang orange, lepas tu gabung dengan something chocolate. It's just me, I love chocolate, orange and stuff. So Vitagen is one of the go-to lah. Tapi itulah, tak boleh minum banyak-banyak, nanti sakit perut. So, saya kadang-kadang beli, kadang-kadang memang takkan beli lah. Ni macam sekarang ni, dekat peti sejuk, penuh Vitagen. Penuh. Banyak. Sebab saya beli untuk dapatkan benda-benda ni. Alright, itu je. Terima kasih banyak-banyak kepada semua yang menonton sampai tahap ni. Korang semua memang awesome. Terima kasih kepada semua members yang sudi jadi members. Selamat Hari Raya Aidiladha. Masih lagi Hari Raya. Semoga kita semua bahagia selalu. Semoga kita semua dipanjang umur, diberkahi rezeki. Terima kasih banyak-banyak sebab support channel Sifudin. Kita jumpa di video akan datang, insyaAllah. Assalamualaikum. Bye-bye.